peran dari jajaran kepolisian dan TNI yang tentu saja ketika tadi disampaikan berkali-kali Lampung ini adalah salah satu daerah yang paling aman sukses penyelenggaraan pemilu, itu tidak terlepas dari peran dan jerih payah bapak-bapak kita di TNI dan Polri. Tepuk tangan untuk dua institusi hebat. Baik, tadi dari kepolisian tentu saja alangkah lebih baik kalau kita juga minta dari pihak TNI, dalam hal ini Bapak Dandrem sudah hadir, tadi bilangnya memang kalau ada Pak Waka saja, tapi saya kira nggak afdol lah, kita juga pengen dengar satu dua patah kata dari Bapak Dandrem kita, mau nggak Bapak? Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Profesor Mukri, Bapak Wali Kota, Bapak-bapak hadirin seluruhnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Besar karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di sini. Mungkin saya tidak terpanjang lebar pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Karop. Kami dari unsur TNI yang ada di Lampung, baik itu mewakili dari Brigif Marinir, Lanal, ataupun Lanut Bunyamin, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Provinsi Lampung secara umum, sehingga dalam pelaksanaan pesta rangkaian pesta demokrasi, Provinsi Lampung masih tetap dalam kondisi kondusif, dinamis, aman, dan damai, sehingga seluruh aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tentunya itu merupakan kerjasama kita semuanya dan partisipasi kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini sekali lagi kami atas nama unsur TNI yang ada di Provinsi Lampung mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung, sehingga suasana tetap kita jaga kondusivitasnya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Bapak Kolonel Infantri Taufik Hanafi.